Salam Wisna Wira Widayaka dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Bersama saya, Serda Aisyah, akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya kegiatan prajurit Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Wisna Wira Widayaka Sepekan. Ekspedisi Jala Citra 3 Flores resmi diberangkatkan. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Marima Dewa Yusantoso, menghadiri kegiatan upacara pemberangkatan ekspedisi Jala Citra 3 Flores yang bertempat di Kolin Lamil Jalan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Upacara tersebut dipimpin oleh Komandan Pusat Hidrooseanografi Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, dengan mengangkat tema Ungkap Fitur Lantai Samudra serta Karakteristik Kolom Air Laut Flores guna keselamatan pelayaran, pertahanan, dan pembangunan kelautan berkelanjutan. Ekspedisi ini akan menunjukkan peran dan kontribusi ilmu hidrografi untuk mewujudkan digital twin kondisi laut Indonesia, khususnya di Laut Flores yang selaras dan merupakan kembar identik antara kondisi laut sebenarnya dengan kondisi laut yang direkam dalam kelautan Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendukung program pembangunan kelanjutan 2021-2030 yang ditanamkan PBB sekaligus untuk memeriahkan Hari Hidrografi Dunia tahun 2023. Jalin sinergitas antar penegak hukum Puspomal terima kunjungan Jampitmil, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Marima Dewa Yusantoso dengan hangat menyambut kunjungan silaturahmi dari Jaksa Agung Muda Pidana Militer Laksda TNI Anwar Saadi SH beserta rombongan di ruang VIP Markas Komando Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Melalui kunjungan silaturahmi tersebut, diharapkan kerjasama maupun sinergitas yang telah terjalin baik selama ini antara Puspomal dan Kejaksaan dapat lebih meningkat, utamanya dalam mendukung tugas penegakan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut. Puasa Ramadan tidak menghalangi prajurit Puspomal untuk berolahraga. Di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut tetap rutin melaksanakan kegiatan olahraga di Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan olahraga tersebut, meski dalam keadaan berpuasa, dilaksanakan dengan penuh semangat dan gembira. Olahraga merupakan kegiatan yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Dengan melakukan olahraga, kita bisa mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Pengukuhan warga kehormatan Kopaska sebagai bentuk apresiasi dan keteladanan. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Marima Dewa Yusantoso, ikut menghadiri upacara pengukuhan sebagai warga kehormatan Kopaska yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Mako Kopaska, Pondok Dayung, Jakarta Utara. 4 pejabat yang dikukuhkan menjadi warga kehormatan Kopaska sekaligus menerima baret dan brevet manusia katak, yakni Asop Kasal, Laksda TNI Deni Hendrata, Pangko Armada 1, Laksda TNI Erwin S. Aldedarma, Pangko Armada 3, Laksda TNI Agus Haryadi, Dechandra Setjen Wantanas, Laksda TNI Dr. TSNB Huta Barat MMS. Pengangkatan sebagai warga kehormatan Kopaska merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi dan perhatian tulus kepada kemajuan dan perkembangan organisasi Kopaska dan juga sebagai bentuk apresiasi atas keteladanan jiwa, sikap, semangat, dan komitmen yang tinggi dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Puspomal mendukung pelaksanaan operasi pekat bersama Satpol PP Jakarta Utara. Dalam rangka menjalin sinergitas antar penegak hukum di wilayah Jakarta, Puspomal mengirimkan personilnya mendukung kegiatan operasi penyakit masyarakat secara gabungan yang diselenggarakan oleh Satpol PP Jakarta Utara pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023. Sebelum pelaksanaan operasi, terlebih dahulu dilaksanakan apel kelengkapan di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Selanjutnya, tim gabungan bergerak menuju lokasi yang sudah ditentukan
yaitu sekitar Tanjung Priuk, Kelapa Gading, Pegangsaan, dan Cilincing. Sasaran operasi kali ini yaitu melaksanakan penertiban terhadap pedagang miras ilegal, orang dengan gangguan jiwa, dan para tunawisma. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan tim gabungan dari Puspoma, Polres Jakarta Utara, Dishub, Dinsos, dan Satpol PP Jakarta Utara. Keadilan tidak hanya dilihat untuk dilakukan, tetapi harus dilihat untuk dipercaya. Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut bersama seluruh kerabat kerja Bakpen Puspomal, kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Jalan Sefa, Jaya Mahe.